الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين ثم صعد kemudian naik keduanya Nabi dan malaikat Jibril ila sama'i sabi'ati ke langit yang ketujuh. Fastafta'a Jibrilu lalu malaikat Jibril minta dibukakan. Faqila lalu dikatakan, ditanya, man hadza siapa ini? Qala Jibrilu. Jibril. Qila dikatakan lagi, ditanya, wa man ma'aka siapa orang bersama engkau? Qala Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila dikatakan au ursila ilaihi, apakah sungguh telah diutus kepadanya? Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi wa ahlan hayyahullah min akhin wa min khalifatin, selamat datang. Fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik yang datang telah datang. Fa futiha lahuma, lalu dibukakan nah ya kepada keduanya, dibukain. Falamma khalasa, maka tatkala keduanya ya telah berada di dalam, fa idzal nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ibrahim, maka tiba-tiba bersama ya nabi sallallahu alaihi wasallam bersama nabi ibrahim alaihi salam al khalili sallallahu alaihi wasallam jalisun, sedang duduk beliau. Inda babil jannati, di pintu surga. Ya, di sisi pintu surga. Ala kursiin min zahabin, di atas kursi terbuat dari emas. Di dekat pintu surga, di atas kursi duduknya. Kursinya terbuat dari emas. Ya. Kalau di surga enggak apa-apa. Ya, kursinya emas. Ya. Tapi kalau di sini enggak boleh. Jangan kursi, sendok aja pakai emas enggak boleh, haram. Apalagi kursi. Musnidun zuhrahu. Lagi menyandarkan akan punggungnya ilal baitil ma'muri, ke baitil ma'mur. Ma'ahu bersamanya nafarun, bersama Nabi Ibrahim ada ya nafar, beberapa orang katakan ya, beberapa orang min qaumihi, daripada kaumnya. Fasallam alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Faradda alaihi salam, lalu Nabi Ibrahim menjawab salam kepadanya. Waqala, Nabi Ibrahim berkata, marhaban bil ibni salih wa nabi salih, selamat datang anak yang salih, nabi yang salih. Masya Allah. Ya, ini jadi adab buat kita kalau ada seorang yang datang, walaupun dia di bawah. Ini kan tuaan Nabi Ibrahim, ya, bukan bapak. Dikatakan keturunannya. Ya. Dibilang apa? Ibni Saleh, anak Saleh. Jadi kita kalau orang datang kita puji tuh. Yang baik. Emang beliau umpama orang bagus, Masya Allah. Marhaba bil Ibni Saleh. Atau marhaba, ya. Ya. Marhaba bil alimi salih, masyaallah. Marhaba bil akhi salih wal alimi salih.
teman kita datang. Kita puji, Masya Allah. Kadang kita berat muji orang, padahal beliau orang mulia. Berat mulut kita. Bahkan yang lebih parah, padahal beliau orang tua kita, padahal beliau guru kita, gurunya sendiri. Dia masih berat. Bagaimana orang lain? Nah, seperti ini. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Summa qala, kemudian ia berkata, mur ummataka, perintahkan olehmu akan umat engkau, fal tuksir min ghirasil jannati, maka perbanyak oleh engkau daripada tanaman surga. Kenapa? Fa inna turbata thayyibatun, karena sesungguhnya tanah surga itu baik, subur maksudnya, subur. Wa arduha wasi'atun, dan ya, buminya, tanahnya luas. Tanahnya luas. Turbataha, fa inna turbataha, maksudnya tanahnya, tanah surga, thayyibatun. Wa ardoha, boleh begitu. Wasi'atun, boleh. Ya, atau ke sana, atau juga. Wa ardoha, jadi mubtada lagi juga boleh. Ya. Wa ardoha wasi'atun, dan tanahnya luas. Jadi ardu ini. Ya, padahal ardu buat surga, tapi bilangnya ard. Ya. Ya, jadi enggak selalu berarti. Faqala wa ma ghirasul jannati, maka ia berkata lagi, apa itu tanaman surga? Qala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tanaman surga itu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, akri ummataka minni salama, akri, bacakan olehmu kepada umat engkau daripadaku akan salam, maksudnya kirim salam kepada umat engkau dariku. Nabi Ibrahim berkirim salam kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi pelajaran buat kita pula. Ya. Suka-sukalah kita berkirim salam. Kirim salam sama beliau. Masya Allah. Walaupun kepada muridnya, umatnya di bawah, walaupun kepada orang yang bawah. Kirim salam. Kirim salam kepadanya. Makin dekat kita sama orang. Kirim salam. Wa akhbirhum, dan beritakan kepada mereka, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal jannata thayyibatu turbati. Ya. Annal jannata thayyibatu turbati azbatul ma'i. Bahwa surga itu, ya, surga itu indah tanahnya. Tawar airnya, ya. Manisnya, tawar airnya. Wa inna ghirasa, dan sunnya tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tanamannya. Ini kalau kita suka zikir ini kita nanam, atau zikir yang lain juga begitu sama. Wa indahu qaumun julusun bidul wujuhi. Di sisinya ada kaum yang sedang duduk-duduk, yang putih wajahnya. Jadi cakep-cakep nanti penduduk surga, putih-putih. Amsalul qaratisi, seperti kertas. Masya Allah. Wa qaumun fi alwaniha syai'un, dan pada satu kaum pada warna-warnanya ada sesuatu. Ya. Maksudnya apa? Ada sesuatu pada warna wajah mereka itu. Ya, ada sesuatu pada warna wajah mereka. Jadi ada sesuatu di, ya, warna wajahnya. Faqama haula'in nabi, faqama haula'il ladzina fi alwanim syai'un. Lalu berdiri mereka, orang-orang yang pada warnanya ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu pada warna wajahnya berdiri.
orang-orang yang ada sesuatu pada warna wajahnya. Fadakhalu, lalu mereka masuk naharon, ke sungai, masuk ke sungai, ya, nyebur. Fastaghsalu fihi, lalu mereka mandi di dalam sungai itu. Fakhoraju, lalu mereka keluar di dalam sungai, keluar, nyebur, keluar. Waqad khalasu min alwanihim syai'un, sungguh bersih daripada warna-warna mereka yang sesuatu, bersih. Tadinya ada sesuatu di warna wajahnya, habis mandi di sungai, bersih. Summa dakhalu naharan, lalu mereka ya mandi di sungai lagi, ya, mereka mandi lagi di sungai, mereka masuk lagi ke sungai. Faghtasalu fihi, lalu mereka mandi di dalamnya. Fakharaju, lalu mereka keluar. Waqad khalasa min alwanihim syai'un, sungguh bersih daripada warna-warna mereka oleh sesuatu, bersih. Tadinya ada warna, ada sesuatu di warna wajahnya, udah mandi ke sungai, bersih. Sumadakhalu naharan salisan, kemudian mereka masuk lagi ke sungai yang ketiga kali. Ini kan ketiga tadi, pertama, kedua, ketiga. Faghtasalu fihi, lalu mereka mandi dalam sungai itu. Waqad khalasat alwanuhum fasarat misla alwani ashabihim, dan sungguh bersih warna-warna mereka, maka jadilah ya seperti warna-warna sahabat mereka. Faja'u wajalasu ila ashabihim, lalu mereka datang, lalu mereka duduk kepada sahabat-sahabat mereka. Faqala, lalu ia berkata, ya Jibril, wa Jibril, man haula ilbidu, man haula ilbidul ujuh, ya, siapa mereka yang putih, siapa mereka yang putih wajahnya? Man haula ilbidul ujuhi, siapa mereka yang putih wajahnya? Wa man haula illazina fi alwanihim syai'un, siapa mereka yang pada warna-warna mereka ada sesuatu? Ya, ada sesuatu pada warna wajahnya, siapa itu? Siapa mereka yang wajahnya putih? Siapa mereka yang ada sesuatu pada warna wajahnya? Wa ma hadhil anhar, sungai apa ini? Allati dakhalu, yang mereka masuk. Faghtasalu fiha, lalu mereka mandi di dalam sungai itu. Sungai apa ini? Wa qala, maka Jibril menjawab, amma haula'il bidul ujuhi, adapun mereka yang putih wajahnya. Wa qaumun, maka mereka adalah kaum. Lam yalbasu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezuliman. Oh, makanya warnanya putih wajahnya. Ya, jadi di dunia imannya enggak dicampur sama kezoliman. Jangan sampai kita iman juga tapi nyakitin orang. Nah, jangan sampai iman juga nyakitin orang atau zalim kepada diri sendiri. Entar di sono, ya. Oh ya, di wajahnya ada sesuatu. Nah, kalau kita enggak ada zalim, bersih. Wa amma haula illazina fi alwanihim syai'un, dan adapun mereka orang-orang yang ya ada sesuatu pada wajahnya, pada warna wajahnya. Fa qaumun, maka mereka adalah kaum. Khalatu amalan shali'an, mereka adalah kaum yang mencampuri, yang mencampur aduk amal soleh. Wa akhara syai'an, dan yang lainnya yaitu amal buruk akan sesuatu, dicampur aduk amal soleh sama amal toleh. Ya. Jadi kita biar benar, jangan campur aduk. Ya. Fatabu Allahu alaihim, lalu mereka bertaubat, lalu Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Ya. Jadi kita biar benar gitu ya, jangan sampai ya, berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai kita berbuat zalim. Yang sudah biar sudah.
ya, yang laki-laki yang akan datang, ya, berusaha semaksimal mungkin supaya kita menjadi orang yang nanti di surga, ya, di akhirat. Di akhirat wajah kita bersih, ya, bersih dan bersih, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma hadzihi